Oke teman-teman, selamat datang kembali di Crypto X. Video kali ini kita akan bahas untuk token yang bertema kata lagi ya, dan di sini adalah token pembunuh PP Coin. Apakah itu? Kita langsung bahas. Ini adalah Boy di websitenya boy.today. Oke, kita langsung bahasa Indonesia kan agar kita bisa gampang dan menjelaskan tentang Boy yang satu ini. Kita langsung bahasa Indonesia kan ya. Kita langsung bahasa Indonesia kan. Boy sang pembunuh koin PP. Sini datang Boy. Bayangkan ini, siapapun yang pernah mengayunkan sepeda roda satu untuk apa yang mereka yakini itulah Boy kami. Teman paling santai, penyamaran dan tetap setia. Bayangkan sebuah plan yang dipenuhi dengan miliaran boys. Semua tentang kedamaian, cinta dan getaran asik itu. Tidak ada perang, tidak ada kelaparan, hanya kesenangan belaka. Kedengarannya jauh ya, tapi ayolah kita tidak bisa berhenti bermimpi tentang surga itu meski sepertinya masih jauh. Oke, di sini Boy dengan gambarnya atau dengan logonya kata dengan roda satu ya. Ini seperti sirkus ya. Oke, Boy. Kata-kata yang sirkus yang lucu jenaka seperti itu. Mengapa Boy disebut PP Killer? Oke, yo Boy, satu-satunya kata biru yang mengendarai sepeda roda satu dibuat oleh seniman berbakat. Kami mengambil inspirasi dari harta karun meme dan Boy yang sangat disukai. Boy adalah tentang menikmati saat-saat menyenangkan itu, membalas dan menyerap kebaikan meme. Itulah intinya satu-satunya misi Boy, memastikan adegan meme koin tetap segar dan bermunculan untuk generasi mendatang. Koin PP dengan pesona kodoknya yang unik, laris manis, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tapi setiap legenda memiliki masa kejayaannya, dan hari-hari PP Coin dalam sorotan semakin berkurang. Komunitas meme layak mendapatkan wajah segar. Jadi pindahlah ke PP Coin karena Boy siap untuk menguasai ranah koin meme dan siap waktunya mengklaim mahkota sebagai maskot koin meme terbaru. Getaran Boy dengan tujuan mengembalikan kendali uang kepada massa. Boy tidak berkhotbah tentang apa itu uang, tidak. Itu terserah Anda untuk memutuskan. Tugas Boy menawarkan Anda pilihan ekstra, kemudian kemandirian dan beberapa peluang manis. Sementara itu, kami menuju masa depan cerah yang syarat dengan kebebasan finansial, seni, dan pribadi. Manjakan mata Anda dengan ini, peluncuran yang sah tanpa pre-sale. Kontrak sempurna dengan skor 10 banding 10 atau sempurna ya pada token Sniffer. Pajak 0, 90% token disimpan di LP dikunci selama 20 tahun. Wow, 20 tahun kontrak dibatalkan. 10% sisanya disimpan dengan aman di dompet multisig yang aman. Dicadangkan secara eksklusif untuk daftar checks dengan jembatan yang piringan hitam di masa mendatang. Tetap terinformasi dengan melacak dompet ini melalui nama INS atau boychexwallet.it ya. Boy benar-benar koin rakyat sekarang dan untuk jangka panjang maju naik sobat. Oke, di sini dikunci LP-nya 20 tahun. Wow, 10% dan kontrak dibatalkan. Jadi 10% ini disimpan dengan sistem multisig ya, di dompet multisig. Oke. Cara membeli Boy, tentu kalian bisa menggunakan Uniswap ya, karena ini di jaringan Ethereum. Kalian menggunakan Uniswap untuk membeli Boy baru untuk crypto ya. Jadi kalian menggunakan Uniswap ataupun MetaMask dan untuk penukarannya di Uniswap. Oke. Tokenomiknya ya, di sini nol pajak, tidak ada jet, tidak ada omong kosong. Oke, info token lainnya yaitu dia di jaringan ERC atau di Ethereum. Kemudian pasokan tokennya, wow banyak ya, juta, miliar, triliun, kuadriliun, satu kuadriliun dengan simbolnya Boy. Oke, ini kontraknya ya, kalian bisa copy dan kalian bisa pastikan di Uniswap. Kemudian peta jalannya ya, tidak ada lagi lelucon. Kami memiliki garis besar untuk perjalanan Boy ke masa depan. Kami tidak ingin membocorkan semua rahasia pada hari pertama. Jadi persiapkan diri Anda. Jadi
untuk beberapa tikungan dan belokan yang tidak terduga di sepanjang jalan. Pantau terus, ini tahap pertama adalah peluncuran yang adil. Kemudian daftar di CoinGecko, jadi ini langsung ya. Fair launch, kemudian daftar di CoinGecko, kemudian 1.000 holder, kemudian daftar di CoinMarketCap dan Trading Boy di mana saja. Tahap kedua, pertumbuhan komunitas, kemitraan besar, daftar checks, kemudian 10.000 holder. Kemudian di fase ketiga, Boy Swap. Wow, dia ada swapnya ya nanti di DEX ya, tentu saja ini dia akan memiliki DEX atau Boy Swap. Kemudian NFT Marketplace, Boy Merch atau merchandise. Kemudian tier 1 checks listing. Wow, tier 1 ini apakah nanti di Binance ataupun yang lainnya, pemegang 100.000 holder ya. Kemudian charity meme dan kolaborasi partnership yang lainnya. Oke, Sobat Boy, jadi dia bisa dibeli di MetaMask ya ataupun di wallet kalian yang lain dengan menggunakan Uniswap untuk swapnya ya. Dia di jaringan Ethereum dan kalian bisa cek untuk chartnya di DEX Tool. Nanti akan listing di CoinGecko, CoinMarketCap dan tentu saja juga bisa di Trust Wallet kalian membelinya dan ada Etherscan. Coba kita lihat untuk chartnya ya untuk Boy ini. Oke, ini adalah chart dari Boy. Wow, ternyata dia naik ya. Wah, ngaceng, meskipun saat ini pernah mengalami penurunan, tapi Boy ini tetap naik, bosku ya, tetap naik. Dan tentu saja ini pasti setelah kita review seperti ini, biasanya langsung boom, naik ya, naik tinggi, bosku. Oke. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin beli dan hold Boy, pastikan kalian lihat dulu dan gunakan uang dingin ketika ingin meng-hold Boy ya. Dan kita lihat untuk Etherscan-nya. Etherscan saat ini Boy holdernya masih 235. Jadi untuk fase pertama dia targetnya yaitu 1000 holder ya. 1000 holder untuk target pertama si Boy. Oke. Kita kembali ke websitenya dan kita lihat ya di sini. Tadi ini dia untuk Twitter, ini kalian juga bisa melihat Twitternya ya. Di sini ada Twitter dari si Boy dan kita ikuti untuk Twitter dari si Boy. Dan ini update-nya terus update ya. Ini 2 jam yang lalu ya updatean dari si Boy di Twitter ya. Wow, si katak biru. Tentu saja ini adalah logo dari si Boy, si katak dengan rodanya ya. Oke, kemudian di sini juga ada Telegram, grup Telegram, kalian bisa join, saya akan join ya. Saya langsung join di 5392 members untuk grupnya. Oke. Oke teman-teman, jika video kali ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, jangan lupa untuk ikuti perkembangan dari si Boy di Twitternya dan grup Telegramnya tadi. Oke, ingat kalian harus tetap Dior dan pastikan kalian menggunakan uang dingin karena semuanya mengandung resiko. Selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye.